Selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan babak 16 besar China Master 2023 di hari yang ketiga. China Master 2023 HSBC World Tour Super 750. Indonesia menurunkan 9 wakilnya di hari ketiga babak 16 besar China Master 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini jadwal pertandingan babak 16 besar hari ketiga China Master 2023 hari Kamis, tanggal 23 November tahun 2023. Partai ke-1, di sektor Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhadapan dengan Tunggal Putri Jepang, Nozomi Okuhara. Head-to-head, 2-3, pertandingan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kedua, di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, berhadapan dengan ganda campuran China, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV. Partai ketiga, di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, berhadapan dengan tunggal putra China Taipei, Lin Chunyi. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai keempat, di sektor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, berhadapan dengan ganda campuran Korea Selatan, Kim Won-ho dan Jong Na-eung. Head-to-head, 1-1, pertandingan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kelima, di sektor ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra Denmark, Kim Astrup dan Anders Rasmussen. Head-to-head, 2-4, pertandingan dimulai pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV. Partai ke-8, di sektor ganda putra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra nomor 1 dunia, asal China, Liang Wei Kang dan Wang Chang. Head-to-head, 2-2, pertandingan dimulai pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-11, di sektor ganda putri, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putri Prancis, Margot Lambert dan Entran. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV. Partai ke-13, di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra China, Chen Boyang dan Liu Yi. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV. Partai ke-13, di sektor ganda putra, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer dan Frederik Sogat. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV. Berikut, bagan 16 besar, di sektor tunggal putra.
Berikut, bagan 16 besar, di sektor tunggal putri. Berikut, bagan 16 besar, di sektor ganda putra. Berikut, bagan 16 besar, di sektor ganda putri. Berikut, bagan 16 besar, di sektor ganda campuran. Demikian update seputar jadwal hari ketiga, babak 16 besar, China Master 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.